Guys, balik lagi sama aku Gian di channel Bocahnya Gian. Kali ini aku mau memberitahu ke kalian semua guys, bagi para penonton Bocahnya Gian, bahwa video Bocahnya Gian kedepannya akan menggunakan English Dub. Tapi video-video yang ada English Dubnya, menggunakan English Dubnya, itu akan ada tulisan English Dub. Jadi bagi kalian yang nontonin cuma bahasa Indonesia doang, kalian bisa tetap tontonin video-video aku, video-video aku yang gak ada tulisan English dubnya. Yang gak ada tulisan English dubnya itu semuanya pakai bahasa Indonesia guys. Nah, kenapa aku pakai English dub? Karena aku pengen banget mengenalkan bocah-bocah di rumah aku atau dunia perbinatangan Indonesia ke luar negeri melalui YouTube. Karena kebanyakan kan, bukan kebanyakan, bahkan yang aku tahu Irfan Hakim aja cuma pakai subtitle. Nah, sedangkan aku ini pengen menggunakan dubbing. Karena aku ingin melatih bahasa Inggrisku yang sudah lama tidak aku gunakan guys. Aku terakhir menggunakan bahasa Inggrisku tuh paling waktu aku di kantor ngobrol sama bos-bosku orang bule, atau zaman aku di kampus. Itu pun di kampus gak terlalu sering pakai bahasa Inggris. Jadi aku ingin menggunakan bahasa Inggrisku supaya tidak tumpul, dan aku menggunakan YouTube ini sebagai tempat aku berlatih dan mengembangkan bahasa Inggrisku juga, karena bahasa Inggrisku juga sudah sangat payah sekarang. Dan ya itu yang terpenting sih, bocah-bocahku diketahui sama dunia internasional guys. Jadi gak cuma orang-orang Indonesia doang yang tahu. Ya pastinya untuk orang-orang internasional tahu aku Bocahnya Gian tuh pasti butuh waktu lama ya. Mungkin bisa bertahun-tahun, cuma intinya aku enjoy ngelakuin apa yang aku lakuin. Dan aku harap juga kalian di sana enjoy melakukan apa yang kalian lakukan guys. Ini kenapa kita kayak begini nih? Lau, ngapain Lau? Gitu sih guys, jadi rambutku ngaco. Ya gitu sih guys, mengenai English dub di video-videoku. Pokoknya yang ada tulisan English dub itu yang pakai bahasa Inggris, yang gak ada tulisan English dub berarti aman, kalian bisa tonton pakai bahasa Indonesia aja. Mungkin kemungkinan besar isi kontennya mirip-mirip atau sama aja, cuma yaitu paling aku isi pakai English dub, dubbing bahasa Inggris. Itu aja sih guys, So, aku tuh kalau ngomong lidahku suka keserimpet gitu guys, entah kemampuanku berbicara yang payah atau memang aku tipe orang yang punya kelainan dalam cara berbicara guys. Karena ada beberapa orang yang kalau berbicara itu lidahnya suka keserimpet gitu. Bukan karena mereka sulit dalam berbicara karena tidak latihan, tapi karena mereka memang punya kelainan. Aku lupa nama kelainannya apa guys. Gitu sih. Ya gitu sih guys, doain aja semoga video-video aku yang ada tulisan English dubnya itu berjalan dengan lancar. Semoga aku juga bisa sering upload dalam berbahasa Inggris juga, supaya ya aku bisa, apa ya, nanti kalau bayangin deh kalau misalnya suatu hari orang-orang bule, orang-orang luar negeri tuh pada nontonin Robin, Nami, Iqnil, segala macam, terus mereka bisa ngeliat dari zaman-zaman mereka masih pada kecil gitu-gitu, kayak ngelihat perkembangan mereka dari kecil terus. Jadi gimana ya, bukan orang Indonesia doang gitu yang nonton, orang-orang luar negeri juga bisa nikmatin bocah-bocah yang ada di rumah aku. Ya itu sih yang aku harapin. Aku pengen banget sharing, berbagi ke orang-orang dimanapun di dunia ini tentang bocah-bocah yang ada di rumah aku. Aku tuh ngefans banget sama orang yang namanya Brian Barczyk sama Jay Brewer. Mereka berdua tuh reptiler yang sangat-sangat mendedikasikan hidupnya, memberikan segala usahanya untuk mengenalkan reptil ke dunia. Bukan cuma reptil sih, mereka binatang, cuma khususnya di reptil ya. Dua orang ini nih benar-benar ingin menunjukkan bahwa reptil itu bisa lucu, reptil itu bisa menyeramkan dan lucu di saat yang bersamaan. Jadi mereka tuh bisa membuat orang tuh suka sama reptil. Kayak aku contohnya, aku nontonin mereka tuh aku jadi makin suka sama reptil dan binatang-binatang lainnya. Nah, aku tuh pengen banget sih suatu hari aku bisa seperti mereka, bisa cerita ke luar negeri segala macamnya. Pastinya butuh waktu puluhan tahun guys. Cuma ya ini adalah langkah kecil yang aku buat. Mohon doa dan dukungannya. Semoga perbinatangan dan perreptilan Indonesia tuh semakin maju guys, dan aku bisa memulai untuk melakukan English dub. Dan aku harap reptiler-reptiler, content creator yang animal-animal gitu tuh pada kayak aku juga guys, dan mencoba English dubbing juga. Jadi makin banyak yang tahu, dan gak cuma orang Indonesia doang yang tahu guys, mengenai si perbinatangan di Indonesia. Terus apalagi yang pengen aku omongin ya guys, itu guys. Aku juga berharap semoga channel Bocahnya Gian di Indonesia juga diketahui sih. Ya pokoknya kalau misalnya channel aku udah cukup, terus aku udah dapat cukup AdSense untuk bayar editor, aku juga pengen banget buatin subtitle sebenarnya, subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, supaya penonton-penonton yang tidak bisa mendengar tunarungu ya, teman-teman yang tunarungu itu tuh bisa menikmati juga channel Bocahnya Gian, dan bisa ngeliat, bisa menikmati dan bisa memahami bocah-bocah yang ada di rumahku guys.
sebetulnya aku pengen banget bisa kayak gitu, cuma waktuku tuh terbagi banyak guys. Aku panco juga, aku fokus di panco, terus beneran fokus ya atlet, terus ya aku ada ke urusan keluarga dan aku ada bisnis juga, dan kedepannya aku ingin membuat suatu bisnis sama temen aku. Jadi ya waktuku gak cuma untuk ngedit YouTube doang, jadi ya aku harus bagi waktu aku guys. Makanya aku nungguin kalau misalnya aku udah punya editor, baru deh aku pakai editor untuk ngedit supaya ada subtitlenya guys. Gitu sih. Ya doain aja semoga channel bocahnya Gian semakin diketahui banyak orang guys. Jadi semua yang aku kerjain ini gak sia-sia, makin banyak orang yang tahu bocah-bocah aku. Itu sih yang paling penting, jadi banyak yang bisa nikmatin perkembangan bocah-bocah di rumah aku. Itu aja guys. Oke, okay, thank you buat kalian semua yang udah ngikutin channel Bocahnya Gian dan suka nontonin video-video aku dan menikmati perkembangan-perkembangan bocah aku makan, dari kecil sampai gede, itu something, itu sesuatu sih guys. Dan yeah, thank you guys, thank you udah nonton. Sampai di situ dulu, oke? Tuh aku lagi ngejemur Robin tuh, udah mulai rusuh dia. Oke okay, guys, bye bye, see you di next video. Jangan berhenti cintai binatang dimanapun dan kapanpun, karena binatang itu keren-keren guys. Bye-bye. Nah ini nih aku bisa tunjukin ke orang-orang di luar negeri di seluruh dunia bahwa ada bocah konyol yang namanya Nami nih. Bocah konyol gila dan gila makanan pokoknya tuh. Lihat seru banget ngeliatin Nami guys. Jarang loh di luar negeri pun yang suka ngontenin kayak gini-gini nih. Jadi ada kesempatan buat kita para orang-orang Indonesia nunjukin bahwa biawak-biawak di Indonesia, reptil di Indonesia tuh sama kerennya sama binatang-binatang reptil-reptil di luar negeri guys. Tuh lihat tuh Nami, asik, lucu banget ya. Tuh guys, aku jadi punya kesempatan untuk ngenalin si Gembul nih. Ada Gembul, ada T-Rex. T-Rex tuh yang tadi Varan Salvadori Jumbo. Aku bisa tunjukin ke luar negeri bahwa biawak-biawak di Indonesia nih yang keren-keren sangat layak untuk dipamerin lah, untuk dikenalin ke dunia bahwa mereka tuh ada gitu di Indonesia. Gitu sih guys, jadi tujuanku bener-bener ya selain emang untuk ngelatih bahasa Inggris ya juga untuk tunjukin gitu ke luar negeri bahwa ya ini nih ada bocah-bocah keren kayak gini guys. Tuh, lihat tuh. Ini biawak hitam jumbo sekeren ini nih layak banget untuk dipamerin ke luar negeri guys. Tuh, keren banget ya.
dan aku juga bisa tunjukin tuh foto-foto keren dan pengalaman aku pelihara baby-baby biawak, baby-baby kura-kura, atau mungkin aku nanti ke depannya bisa pelihara reptil-reptil lain atau binatang lain. Jadi aku bisa benar-benar tunjukin ke orang-orang di luar negeri dan semoga ya aku bisa menginspirasi orang-orang yang tadinya takut untuk pelihara binatang. Aku bisa menginspirasi orang-orang di seluruh dunia bahwa pelihara binatang itu nggak sesulit itu kok dan menyenangkan. Dan aku bisa nyebarin ke seluruh dunia bahwa memelihara binatang di Indonesia itu sangat-sangat enak. Dan orang-orang di seluruh dunia pun ikut terhibur ketika nontonin aku dan semakin semangat dalam keep binatang mereka masing-masing di rumah atau dimanapun. Gitu sih guys. Jadi makin banyak orang-orang yang suka sama binatang dan mencoba untuk memberikan yang terbaik dan mencintai binatang. Gitu guys. Itu harapan besar aku sih. Semoga bisa tercapai lah. Amin, 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 amin.